Halo guys, kembali lagi bareng gue. Pak, ini kita baca berita. Ganggu aja kamu. Berita pertama dari BSSN yang baru saja rilis aplikasi Password Manager. Adek, nama-nama yang jerat ikat hacker di forum. Nah, berita selanjutnya, kabar plus-plus dari MusicFam.com brand OVO BRI sudah mendapatkan ulti kartunya. Keren ya, saya mereka, Drepenamon.com brand. Wah, semuanya pada kobrand. Siapa ya yang ketinggalan? Di tempat lain, foto TikTok mundur dari kursi direksi. Enggak kok, bukan ada jaya-jaya yang terkumpul si KSD. Mana friendly policy dari iPhone viral semalam dan rencana IPO tiket. Semoga nanti jadi foto friendly policy juga. Oh, kayaknya semua mau IPO ya? Ya, namanya juga usaha perlu uang. Masa kasbon keluar? Kok tahu saya bisa begitu? Dengar-dengar Gofo juga masuk Singapura ya? Ya, walaupun agak telat, tapi better late than never ya, Pak. Di samping itu juga Traveloka yang mau ekspansi pay later ke negara lain. Terus ada Shopee yang mau mulai bisnis hotel. Gila ya uang karena. Kepakan hotel FM satu tuh, Pak. Dan satu lagi ada berita yang paling penting. Apa tuh, Pak? Akun Instagram Tioska balik lagi. Siap-siap horor video lagi. Sekian.